Oh, oh, 15 oh, minus oh, oh, mau meledak, meledak, 10 meledak, 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 9 meledak, meledak, mantap 8 banget. Kita bakal ngeliat 7 secara live. 6 6 5 5 4 3 2 Boom. Halo internet, Bang Scott di sini dan selamat datang di game serial baru yaitu Subnautica. Apa itu Subnautica? Subnautica adalah game simulasi bertahan hidup. Kita akan bertahan hidup di planet yang isinya adalah hampir semuanya air. Pokoknya ada makhluk asing, alien-alien, dan dunia yang baru yang akan kita jelajahi bersama-bersama Bang Scott dan kalian. Mari kita memulai serial petualangan yang akan panjang ini. Kita akan main di survival tentu saja. Dan iya, loading screen-nya kan lama. Oke, ini dia, kita akan langsung masuk ke dalam gamenya. Oh. Abandoned ship. Holy shit. Turun bro. Oh my god, ada suara ledakan dari jauh. Oke, one. Holy fucking hell. Itu Aurora. Gua tahu itu Aurora atau induk kapal kita. Oh, dia meledak. Holy shit. Apa kita hanya kita yang selamat? Please. Oh tidak. Oh tidak. Pemadam. Oh fuck. Tidak, alarm berbunyi. Alarm berbunyi. Oh. What the fuck? Oke, kayaknya kita terbentur oleh lempengan besi. Pembukaan yang luar biasa. Bangun coy. Agak panas apa? Woi, kebakaran. Ya. Oke. Ambil itu pemadam kebakaran, hydrant. Come on. Udah bisa digerakin. Oke, ambil. Habuski, sebelum gua jadi stick bakar di dalam kapal gua sendiri. Oke, sudah. Bang sudah. Wih, tap gua. Keren banget ya. Booting in emergency mode. Halo. Great job not dying. Yeah, thank you very much. Halo survivor, selamat untuk tidak mati. Iya, makasih ya. Oke, ini item gua. Oke. Thank you. Dan di bar sebelah kiri ada oksigen. Darah kita 80%. Ini apaan? Nggak bisa kita semprot. Dan makanan kita 46% dan haus kita 84%. Oke, sangatlah baik. Gua mau keluar dulu. Wow, nampaknya itu Aurora, pesawat induk kita. Kita nanti bisa ke sana, tenang aja. Dan gede banget ya. Kayak nama cewek gua Aurora. Inilah kita, kita terdampar. Yeay, gua terdampar. Orang gila, orang gila, orang terdampar malah seneng. Ya, gua juga udah tahu beberapa mekaniknya, cuman gua masih benar-benar baru banget. Baru pertama kali main, tadi cuman ngecoba tes loading doang. Dan iya, ini kita bisa crafting di sini. Gua mau ngapain? Kita akan ngumpulin bahan dulu. Turun ke dalam. Jadi, kalau lu tahu ini adalah dunia yang itu apa tulisannya? Break limestone. Hei, suara apa itu? Anjay, indah banget. Kok lu ada panu di belakang? Ih, jijik banget. Break limestone. Oke. Kita dapat titanium. Mantap. Lu ngomong apa? Gua kagak ngerti. Kita ambilin aja. Gua enggak tahu apa yang harus gua lakukan, jadi gua ngambil-ngambilin weed. Kita dapat weed. Siapa yang ngencing? Lu ya, coy. Halo. Gua semprot loh. No. Oh, tidak oksigen. Gua lupa kalau gua mempunyai oksigen yang terbatas. Gua kayak orang gila. Mantap. Gua punya acid mushroom. Oke, nge-lag dikit, boy. Nge-lag sedikit, nge-lagnya banyak. Oke, terima kasih udah nge-lag. Ini gua kalau enggak salah harus bikin pisau. Gua pengen ngambil ini makanan. Ayo. Apa namanya? God damn it, ini nge-lag-nya parah banget. Pak, komputer gua kagak kuat. Gua pengen makan. Parah. Kasih gua ikan. Habuski. Yes, dapat apa ini?
Bladder fish. Ih, lucu banget. Si mata satu. Iya, bisa langsung dimakan gak sih? Lah 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 lah. Ya gua. Gua ngeklik kanan, gua lepas lagi si bonyong. Si monyong, si monyong. Ini ikan katak. Kagak bisa diambil. Kagak bisa diambil. Mana sih? Eh. Nah, dapat bumerang. Kayak bisa kita masak gak sih? Kapal gua mana itu dia? gua kasihkan main sendiri. Oke, kita ke kapal. No problem. Kenapa gua naik ke atas? Ada apa itu? Yalah, lah 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 lah. Gua kebiasaan ngeklik kanan mulu. Lu gak bisa lepas. Lu kagak bisa lepas dari Bang Scott. Lu bakalan gua bakar. Lu bakalan jadi ikan goreng sebentar lagi, bro. Makanan, cooked food, cooked boomerang. Nice. Namanya kan boomerang. Oke, okay, air, bladder fish, bleach. Oke, okay, tadi gua butuh apaan buat pisau itu silicone rubber. No problem. Tadi gua makanan gua, oke, okay, makan dulu ini. Nyam nyam, enak. Bladder fish yang mana sih ini kali ya? Ini air sack kalau enggak salah. Ah, ini bladder fish. Ini bladder fish. Masuk ke ambil lagi, dapat lagi bladder fish. Bladder fish. Just keep swimming. Silicon rubber yang mana sih? Gua kagak tahu. Coral tubes. Ini apaan? Writing weight. Gua ngapain ngambil acid mushroom lagi? Gua harus mengambil ini nih, bladder fish kembali. Dan si mata satu. Boy, woi, woi. Ngebut beti ya. Woi. Dia pergi ke alam sana. Gua ngejar-ngejar ikan. Nah, dapat piper. Si mata satu. Ih, kocak banget. Muka lu kocak anjir. Oke, okay, tadi gua butuh apaan? Buat bikin pisau. Oke, okay, apa ini? Dapat quartz, dapat metal salvage. Lumayan gede metal salvage. Gua ngapain nyentuh ginian? Silicon rubber yang mana sih? Gua heran. Silicon rubber yang mana? Dapat titanium lagi, quartz bukan titanium. Dapat quartz, sehat quartz, lajin belajar. Lu ngomong apa? Ada translator kagak sih? Masa secanggih ini kagak ada translator? Iya, nah bla 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 bla. Ini apa? Pup. ikan kali ya. Ini apa? Salt deposit, coral shell. Ada yang mau ngasih gua silicon rubber gak sih? Oxygen. Oh, 10 detik. Kita hampir kehabisan oksigen. Saatnya kembali bladder fish. Gua minta give me. Ini boomerang. Yay. Berani banget megang ikan di tangan. Suara apaan itu? Balik ke kapal, kapten. Kita bikin makanan. Jangan bladder fish, piper. Lumayan. Terus kasih kita filtered water biar kita bisa minum. Satu lagi coy. Jangan-jangan basic material silicon. Oh, silicon rubber itu dari Creepvine. Creepvine seed cluster. Ini bumerang kita. Akhirnya kita laserin dia. Good job. Dah. Oke, makan. Air dan habus ki 100%. Kita sudah siap. Oh, gue punya barang toh. Dapat flare nggak perlu, filter water, nutrient block. Ini perlu. Oke. Ya, metal salvage bisa dijadiin titanium kalau nggak salah deh. Yes, benar. Kita jadiin titanium biar lebih kecil lagi. Makan creepvine. Kayaknya kita harus berpetualangan lebih jauh lagi. Malam. Gua enggak tahu ada malamnya. Ih, serem. Gua takut banget. Asal lu tahu aja, gua bukan orang yang sangatlah suka dengan laut. Kenapa? Karena gua sangat takut sama hiu. Gua punya, lu pernah enggak sih punya ketakutan yang berlebihan kalau misalkan dulu ini apaan? Kalau misalkan lagi berenang, what the heck happened is there? Kenapa di situ ada ledakan nuklir? Oh, itu dia creepvine. Jadi dulu waktu kecil gua sering takut berenang gitu, berenang di kolam yang gak kelihatan dasarnya. Takutnya tiba-tiba di bawah ada ikan hiu atau ikan paus gitu kan. Ketakutan gue gak masuk akal banget, cuman ya tetap aja.
Oke, ini kayaknya Creepvine. Creepvine seeds dapatnya dari mana? Suara apa ini? Ini malam-malam serem banget. Itu apaan? Oh no 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 no, itu. Oh no 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 no. Ini Creepvine. Nah, ini dia. Yes, benar. Oke, ambil. Ambil, kita berenang menuju ledakan nuklir di situ. Gua enggak takut. Gua orangnya pemberani, Bang. Gua tidak pernah takut. Oh, 10 detik lagi, 10 detik lagi. 9. Oke, kita hampir gua kasihkan main di bawah laut. Oh, shy. Oke, kita udah dapat Creepvine seeds yang artinya kita akan. Lu ngomong apa, coy? Local radiation or ngelag. Radiasinya semakin tinggi. Kita butuh radiation sweet. Kita bikin silicon rubber dulu. Nice. Nice, very nice. Kenapa jadi kecil? Dan survival knife akhirnya. Jadi awal-awalnya mungkin cuma sedikit itemnya, cuma lama-lama bikin makin banyak dan kita bisa bikin base. Yes, this is what I need. Kenapa gua langsung turun? Gua pengen farming dulu ngumpulin apaan tuh gue disentot, apaan tuh, mau ngumpulin bahan-bahan dulu. Oke, sepertinya itu gue penuh. Nice. Dan yes. Oke, masih malam kah? Indah sih, cuman tetap serem. Gue emang takut sama laut. Habuski, hai, jangan jatuh. Table coral. Habuski. Dapat 2 Habuski. Kasih gua, give me. Thank you very much. Oksigen gua masih banyak, tenang saja. Itu suara apa? Banyak banget suara misterius di sini. Hai. 10 detik lagi. 10 detik lagi. Gua lupa bawa oksigen gua terbatas. Gua seharusnya mulai ngebuat tangki oksigen. Pacar gue berapi-api. Kenapa gue bilang pacar gue? Karena ya itu namanya Aurora. Aurora. Dapat. Kita bikin oksigen, tangki oksigen dulu biar gue bisa hidup lebih lama. No problem. Mana tank gue? Oh, langsung dipakai. Mantap. Jadi 75. Kita bisa di dalam lebih lama lagi. Ini deket banget, cuy. Oke, okay, air bladder. Emergency. Seismic readings suggest a quantum detonation has occurred in the Aurora's drive core. The what central dark matter about? Reactor will reach a supercritical state. Oh, meledak. Mantap banget, kita bakal lihat secara live. 6 5 4 3 2 boom. Oh my god. Dan iya, itu dia akhir dari perjalanan kapal induk kita dan awal perjalanan kita di tempat yang terasingkan ini sendirian. Oh my god, keren banget. Yay! Sendirian, gak ada teman di planet asing. Yes. kita harus tetap optimis jadi orang. Yang artinya gak bakalan ada saingan. Saingan untuk mati. Ya pokoknya intinya gue bakalan nge-explore dulu. Gue bakalan nge-explore lebih dalam. Kita bakalan jalan-jalan. Ini apaan? Coral shellfish. Habuski. Tidak ada kayaknya, tidak bisa. Oke, dapat seed. Gue gak ngerti fungsinya buat apa. Itu suara apaan? Dapat quartz. Gua ada quartz enggak sih? Kayaknya banyak. Gua ngapain buka-buka kayak ginian? Ada, cuman kayak tanya penting, cuman akan gua coba. Oke, nice. Saatnya eksplorasi, jalan-jalan bareng Bang Scott. Di mana ada ikan baru? Apa nih? Hoopfish. Hubuski. Air sac lagi. Ayo coba kita ke bawah. Lebih dalam. Habuski. Dapat silver.
kita dapat silver. Hancur. Hancur. Kampret. Apaan itu? Kaget gua. Oksigen. Set. Gua lupa. 5. 5. Gua nyaris mati di bawah, men. Gila, ada Squidward di bawah. Gua kaget. Oke. Balik lagi, kita dapat titanium, no problem. Ini apaan? Emas. Dapat copper, gua enggak ada center. Ini serem banget di dalam. Ini apaan? Itu jangan-jangan itu. Ini ternyata yang dari tadi apain gitu-gituin gua. Dapat creep vine. Oke, dan inventory kita penuh lagi. Nice. Bunuh, mati loh. Sini loh. Satu bahan tambah lagi. Hap, dapat emas. Gampang banget nyari emas di sini. Kayak gua kalau bisa pulang ke bumi. Nice. Itu siapa sih yang nangis? Gua dengar suara yang nangis loh dari tadi. Ih, kaki gua seksi. Oke, balik ke lifeboat. Nyari bidadari dulu. Oke. Nge-lag dikit, Bung. Nice. Saatnya crafting lagi. Apa yang harus gue bikin? Kita bisa bikin flashlight, battery. Untuk bikin baterai gue harus... gue udah bisa. Computer chip. Baterai, kita bikin apa? Center dulu. Nice. Lay down. Dan baterai. Udah dapat baterai. Kita bisa bikin scanner juga. Scanner. Kita bikin center dulu. Karena sebentar lagi gue yakin udah malam. Oke, nice. Ganteng banget. Kita taruh sini. Kenapa gue makan itu creep vine? gue salah mencet. Kita taruh sini, kita taruh yang gak penting-penting. Dan penuh kan? Kita minum dulu bentar. Oke. Gue butuh repair tool. Iya. Biar repair tool mana? Repair tool magnesium. Apa lagi? Magnesium, crash fish powder sama titanium. Magnesium. Nah, ini magnesium dapat salt deposit 3 kali. Ribet. titanium kayaknya gua udah ada. Berarti kita nyari salt atau nyari apa? Nyari salt itu nyari garam. Sepertinya itu. Iya, satu keberuntungan berada di tangan Bang Scott. Cari lagi. Just keep swimming. Indahnya laut, gue sangat suka. Ini masih awalnya, karena nanti bakal lama makin ke dalam. Wow, corong. Kita bisa masuk. Wow, perosotan. Mantap, cuy. Ini bisa diambil. Oh tidak. Gue kemana? Gue butuh udara. Kembali, kapten. Oksigen gue berkurang setiap 3 detik. Wah, kacau juga ini. Masih banyak. Jalan-jalan dulu, coy. Gue gak takut. Oke, gue udah mulai takut. Kita nyari oksigen dulu. Kita ke atas dulu. Dan bernafas. Radiation detected. Gue gak boleh deket-deket. Ke daerah radiasi dulu karena gue belum punya baju radiasi, baju anti radiasi. Oke. Magnesium, salt deposit. Apaan tuh? Lu ngapain, coy? Thank you. No. Ini kayaknya nyerang dah. Asmiranda. No. Stay back. Dia ngejar gua. Enggak. Gua kegeeran. Cuman dia serem banget. Oke. Shit man. Anjir. Gua dikejar. Oh fuck, gua mati. Yes, akhirnya Bang Scott mati. Good job banget. Apa yang hilang? Aduh. Pisau gua hilang.
Jadi gue harus cari titanium lagi, kampret. Oke, ini tidak begitu bagus untuk awal-awalnya. Dimana metal? Aduh, itu ada yang meledak. Ada yang diare. Ambil. Gendut bet lu, gendut. Gendut. Jauh dari bangsot. Oh no. Dan ikan woi, ikan pepper kalau enggak salah. Hey, yow, gua dapat teman. Hey, gua dapat teman. Lu sama gua aja selama-lamanya, kita akan berpetualang bersama. Kita akan berpetualang bersama sebelum lu gua bunuh. No. What the fucking hell? What the hell? Ini bahaya banget, dunia bawah laut gua dimeledakin sama ikan. Bandot. Oxygen. Gila, tegang. Mantap, men. Gua namain lu Sam. Ikan ini gua namain Sam. Samsul. Hey Samsul. Gua tahu lu enggak bisa napas di sini. Gua tahu itu dan sengaja gua lakuin sebelum lu dapat first aid. Sebelum lu gua jadiin ikan bakar. Gua jahat. Makan dulu. Yes. Tadi gue mau bikin apa? Metal salvage. Gue udah dapet titanium kalau gak salah. Dan berikan pisau gue kembali. Oke, kita dapat pisau, kita kembali. Dan mana pisau gue? Oke, itu dia. Dan sepertinya itu dulu untuk pembukaan Subnautica. Ini akan menjadi episode yang sangatlah seru sekali, karena banyak sekali yang akan kita lakukan. Di episode selanjutnya kita akan mencoba memperbaiki life pod atau apa, perahu kita ini yang nomor 5, yang tentu saja nanti kita akan mencoba mengeksplorasi lebih jauh, membuka kendaraan-kendaraan laut yang lebih banyak lagi. Pokoknya bakal seru banget. So ya, sepertinya itu dia dulu untuk episode pertama Subnautica. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan like, karena itu sangat membantu gue untuk membuat video yang lebih keren selanjutnya. Dan sampai jumpa di Subnautica selanjutnya. Bye-bye.